师尊，这是去哪儿、嗯？没有，是羽扇已成功绑定王若琳。啊！我也好像有宝物啊，专属。师尊，你怎么躺在地上？我该怎么解释？黑炭，快告诉我！不愧是黑炭啊。 kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah kompetisi selesai, sudah dipastikan jika kejuaraan yang akan dimenangkan oleh Sekte Abadi karena mereka sudah memperoleh kemenangan kompetisi pertama dan juga kompetisi kedua. Bisa dilihat bahwa Sekte Abadi membawa dua bendera sementara Sekte Tao tidak membawa apapun. Namun semua orang nampaknya tidak terima dengan kompetisi kedua ini yang katanya tidaklah seru jadinya wasit pun memutuskan untuk menggelar kompetisi final. Alias kompetisi babak ketiga yang mempertemukan kedua murid dari masing-masing sekte untuk melakukan buahku hantam. Tentu, dengan ini membuat para murid abadi, tepatnya sang kapten Hetian, merasa senang karena dia akhirnya bisa membalaskan kejahatan sekte Tao yang telah menyakiti Sian Er. Time, Namun para murid sekte tahu mereka juga tidak gentar yang bahkan kini malah memamerkan kekuatannya yang katanya kekuatan para murid sekte abadi jauh lebih lemah dari mereka. Jadi mereka menganggap ocehan hetian ini hanyalah mimpi belaka. Dan kini merekalah yang sudah pasti akan membabat habis sekte abadi. Tepatnya akan menghajar Sian Er yang katanya sudah berkhianat bergabung dengan sekte abadi. Tapi Xian Er hanya bilang kalau hal yang telah dilakukannya itu karena ketua sekte Tao yang sudah bertindak kejam kepadanya. Jadi dia tidak sudi lagi untuk bergabung dengan mereka. Meskipun begitu, para murid sekte Tao seperti menutup mata atas kejadian di tempo lalu dan memilih menyuruh Xian Er untuk tidak banyak mengoceh lagi dan akan langsung menghajarnya. Dan akhirnya formasi pun siap dikeluarkan yang adalah formasi bintang tujuh untuk mengalahkan mereka. Hetian sebagai kapten segera memulai untuk membentuk formasi dengan pedang pertamanya. Dilanjutkan Luoli sebagai pedang kedua, lalu Jiao Hong sebagai pedang ketiga, Si Changhe pedang keempat, Lin Xuan pedang kelima, Xuan Yu pedang keenam dan Xian Er menjadi pedang ketujuh. Alhasil setelah semua gaya pedang disatukan, maka dari itu muncullah sebuah formasi pedang yang sungguh mengerikan. Terbukti semua murid sekte Tao Auto terpental dan tidak berkutik lagi. Dengan ini pertarungan pun selesai dan sang wasit pun mengumumkan jika pertandingan final ini dimenangkan oleh sekte abadi. Tapi ketua sekte Tao tidak terima. Menurutnya kompetisi ini tidaklah sehat. Dia melaporkan kalau Sekte Abadi telah berbuat curang, yaitu diam-diam merekrut Sian Er yang dari Sekte mereka. Lagi-lagi perkataannya ini membuat semua penonton pun mulai mengiyakan jika memanglah benar. Sebelumnya Sian Er memanglah anggota Sekte Tao, tapi sekarang malahan bergabung dengan Sekte Abadi. Suara sumbang semua penonton mulai terdengar mengatai Sekte Abadi yang adalah Sekte yang licik. Sang wasit kemudian menanyakan tentang kebenaran dari perkataan dari ketua sekte Tao kepada Sian Er. Apakah itu benar? Awalnya Sian Er terdiam, dan sang ketua sekte Tao juga sangat pede, sampai akhirnya dengan tegas Sian Er mengatakan kalau apa yang dikatakan ketua sekte Tao itu tidak benar. Bu, bu, kalau sebelumnya Sian Er hanyalah terpedaya oleh kejahatan sekte Tao, dan kini dia mengatakan dirinya adalah murid sekte Abadi. Bahkan dengan begitu hormat Xian'er akan selalu setia dan akan menjadi murid sekte abadi. Langsung aja Abah Bai Chen pun muncul layaknya seorang guru, dia pun percaya dengan Xian'er. Lagi-lagi sistem pun muncul memberikan selamat kepada Bai Chen karena dia sudah berhasil menjalankan misinya yaitu merekrut seorang murid yang kini nilai loyalitasnya Xian'er berjumlah 90 poin. Alhasil dengan begitu Bai Chen pun mendapatkan sebuah hadiah, sebuah teknik yang bisa menghabisi musuh hanya sekali serang. Melihat drama guru dan murid ini membuat Sang Wasit merasa kagum. Dia merasa tersentuh dengan ikatan guru dan murid di Sekte Abadi. Oleh karena itu tuduhan tersebut pun tertolak dan langsung aja ketua Sekte Tao pun akan segera diberikan hukuman. Karena telah melakukan pencemaran nama baik semua orang pun menyetujuinya dan bahkan mereka berbalik mencemooh sekte tao yang sangat menjijikan. tak terima akan perlakuan ini akhirnya ketua sekte tao pun sudah enggak tahan lagi dan memutuskan untuk menyerang Bai Chen. tapi jelas Bai Chen tidak tinggal diam. dia merasa pede karena barusan telah mendapatkan teknik sekali serang. jadi hanya dengan satu telunjuk aja ketua sekte tao pun automokad. Oh. Lagi-lagi Bai Chen diberikan hadiah karena telah menghabisi seorang penjahat. Dia mendapatkan berupa papiliun harta karun. Setelah melakukan pergerakan dengan super epic, barulah dia pun mengatakan jika saat ini tidak akan ada lagi yang akan berani untuk melukai Xian Er. Segera Xian Er pun merasa senang dan berlutut berterima kasih kepada Bai Chen. Dan dengan itu pula nilai loyalitasnya menjadi 100%. Singkat cerita, semua orang pun bubar dan semua murid juga telah kembali ke sekte abadi. Di sana, Bai Chen juga langsung mengecek hadiahnya yaitu memasuki ke papiliun harta karun. Dari belakang Luoli penasaran dengan bangunan baru di sekte abadinya yang kini dimasuki oleh gurunya alhasil ia pun mengikutinya. Sontak aja setelah masuk Bai Chen sungguh terpesona dengan isi di dalamnya. Dikatakan di ruangan ini sudah tersimpan berbagai harta karun dari zaman kuno hingga zaman modern. Yang sudah pasti jika lo mendapatkannya maka akan menjadi praktisi terkuat. Bai Chen cukuplah senang dan dia merasa jika inilah harta yang dia tunggu-tunggu yaitu ruangan harta karun. Tak basa-basi lagi Bei Chen pun mendekati sebuah kotak dan membukanya. Namun tanpa diduga semua kotak di sana tidak ada isinya. Tapi Bai Chen tidak menyerah, dia terus mencari dan mencari namun tetap aja semua kotak yang dia buka tidak ada isi apapun. Membuat ia pun murka dan protes pada sistemnya. <tuk> <tuk> Di saat itu kemudian muncullah Luoli yang datang menghampirinya. Di sana Luoli pun juga merasa terpukau dengan tempat ini. Bai Chen bilang jika tempat ini adalah papiliun harta karun. Dia mengatakan layaknya seorang guru bahwa semua harta di sini akan didapatkan sesuai takdir dari masing-masing orang. Jadi Luoli bisa mencari sesuka hati harta di tempat ini. Luoli berterima kasih dan langsung mencarinya. Bei merasa santui karena dia sudah tahu jika tidak ada harta karun di lantai pertama ini. Tapi seketika dia pun menjadi terkejut dikala Luoli yang malah mendapatkannya. <tik> Yusha. Melihat itu, Bai Chen sangatlah senang dan berniat untuk membawanya. Dia mendekati Luo Li dan mengatakan jika harta itu sebenarnya milik dirinya, jadi Luo Li harus mengembalikannya. Tapi sialnya, artefak ini sudah menjadi milik Luo Li karena dialah yang pertama kali memegangnya. Bai Chen terkejut, dan akhirnya ia pun mengembalikannya meskipun di dalam hati dia sangat sedih. Oh, benar setelah Luoli di sana muncullah Lin Si yang juga mendapatkan harta di tempat ini dia mendapatkan sebuah harta berupa gelang merah muda membuat Bai Chen yang melihatnya kembali dia pun merasa kesal karena sejak tadi dia malahan tidak mendapatkan apa-apa membuat Lin Si pun bilang jika harta yang dia dapatkan akan diberikan pada Bai Chen tapi bentuk harta ini dia merasa tidak cocok karena nantinya bakalan terlihat seperti wanita Jadinya dia pun menyuruh agar Lin Xi menyimpannya saja. Dengan sebuah kata-kata bijak, Bai Chen pun memberikan beberapa patah kata pada kedua muridnya ini. Yaitu dengan memberitahukan alasan membangun papiliun harta ini hanyalah untuk mereka. Mendengar itu, kedua murid pun menjadi sangat tersentuh dan mulai saat ini keduanya tidak akan mengecewakan gurunya. Oleh karena itu keduanya pun pergi dan ingin mencoba harta terbarunya. <tuh> Setelah mereka pergi, Bai Chen sangatlah kesal. Dia bertanya apakah dia memiliki peluang untuk mendapatkan harta di sini. Sistem pun menjawab jika harta untuk Bai Chen sebenarnya sudah disiapkan yang kini berada di lantai teratas papilion harta. Sontak tabasabasi Bai Chen pun langsung bergegas untuk menemukan harta tersebut. Su -su. Di luar papilion Luoli dan Lin Xi akan mencoba kekuatan dari masing-masing hartanya. Mereka melakukan pertarungan yang ditonton oleh Hetian dan juga Jaohong. Baik gelang Linsi maupun kipas Luoli, keduanya memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa, membuat Hetian dan Jaohong menjadi terkejut. Sin kembali ke Papiliun Harta, tepatnya di lantai paling atas yang di sana sudah ada Bai Chen. Dia merasa senang karena akhirnya dia menemukan sebuah kotak harta karun yang diperuntukkan untuk dirinya. Tapi dikala mau membukanya, eh tiba-tiba dia malah terpental dan terjatuh. Ah! Yang ternyata untuk membukanya Bai Chen diharuskan menjalankan misi terlebih dulu. Shizun, <tuh> Di saat itu, semua murid sangatlah khawatir dengan Bai Chen. Semuanya mendekatinya dan menanyakan apa yang terjadi pada gurunya. Di sana Bai Chen kebingungan untuk menjelaskan kepada muridnya. Dia bingung harus menjelaskan apa. Di dalam hatinya, dia meminta tolong kepada Hetian untuk memberitahunya. Dan langsung aja si murid kebanggaan pun mulai berasumsi guys Kalau gurunya ini tengah berlatih yaitu tengah memantau sektenya Itu dengan cara jiwa gurunya keluar dari tubuhnya Alhasil mendengar itu Bei Chen pun mengerti dan langsung bangun <tuh> Barulah setelah siap untuk menjawab pertanyaan muridnya, ia pun menjelaskan sesuai dengan apa yang tadi dikatakan Hetian yaitu jiwa dirinya yang keluar dari tubuhnya. Dikatakan kalau barusan sudah ada kelompok jahat yang menyerang sektenya, tapi dengan sigap dirinya lah yang telah mengalahkannya. Mendengar itu Hetian dan yang lainnya pun menjadi sangatlah kagum. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Oh, Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.